Hampir setiap zat yang masuk ke dalam tubuh kita setiap hari, masing-masing berpotensi memberikan dosis mematikannya. Sebagai pertimbangan, 3 gram garam meja biasa per kilogram berat badan adalah racun untuk rata-rata orang. Mengkonsumsi 200 hingga 250 gram dalam sekali duduk bisa mematikan. Bahkan satu dosis 4,5 liter atau satu galon air minum dapat menyebabkan siapapun di antara kita meninggal dunia. Tidak masuk akal bagi siapapun yang waras untuk memasukkan ke perutnya garam dalam jumlah banyak, juga air. Selain itu, secara fisik hampir tidak mungkin untuk melakukannya. Kemungkinan besar Anda akan sakit perut dan muntah bahkan setelah menelan sepertiga dari dosis yang mematikan. Namun, ada jenis zat yang sama sekali berbeda yang dapat menyebabkan kematian belasan orang. Bahkan, jika dikonsumsi dalam dosis mikroskopis, Anda bahkan tidak akan dapat mendeteksi keberadaan zat tersebut di tubuh Anda sampai gejala pertama muncul. Saat itu, setiap upaya untuk menyelamatkan hidup Anda tidak akan berhasil. Anda akan menemui ajal yang menyakitkan seketika itu juga. Lantas, seperti apa zat paling mematikan di planet ini? Jenis siksaan apa yang akan dialami tubuh Anda jika Anda secara tidak sengaja mengkonsumsi setidaknya 1/1 bagian dari 1 gram zat pembunuh itu? Baik, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda polonium-210. Zat radioaktif yang sangat langka ini memiliki waktu paruh pendek, hanya 138 hari. Selama waktu paruhnya, sejumlah besar energi dilepaskan. Hanya 1 gram polonium-210 menghasilkan hingga 140 watt energi. Karena kualitas ini, zat ini digunakan dalam pesawat ruang angkasa sebagai sumber panas dan energi. Terlepas dari kenyataan bahwa polonium-210 sangat reaktif, radiasi alfanya menghilangkan semua energinya terbatas pada waktu yang sangat singkat. Jarak ini berarti bahwa isotop radioaktif relatif tidak berbahaya selama Anda berada pada jarak yang aman darinya. Namun, jika zat tersebut tertelan dengan makanan atau udara, ia menjadi sangat beracun dan kematian akibat kerusakan radiasi akut tidak dapat dihindari jika Anda tidak menerima bantuan medis tepat waktu. Satu masalah besar sangat sulit untuk mendeteksi polonium-210, terutama jika isotop radioaktif tidak memasuki tubuh manusia. Gejala pertama dapat disalahartikan oleh dokter sebagai keracunan makanan biasa, dan ketika pasien mulai kehilangan rambut, dokter akan mencurigai ada sesuatu yang mematikan sedang bermain di sini. Sampai saat ini, ada beberapa kasus keracunan polonium-210 yang terdokumentasi. Salah satunya terjadi pada tahun 2006 ketika Alexander Litvinenko dari Rusia minum teh yang dicampur dengan isotop radioaktif. Begitu polonium-210 masuk ke tubuh korban, radiasi alfanya secara harfiah mulai memborbardir organ dalam, terutama selaput lendir lambung dan usus, menyebabkan mual, nyeri, dan pendarahan internal. Semakin dini gejala ini muncul, semakin tinggi dosis radiasi yang diterima seseorang. Dalam waktu 4 jam setelah menelan polonium ke dalam tubuh, hampir tidak ada kesempatan untuk pulih. Sebagian besar radiasi mempengaruhi sumsum tulang yang bertanggung jawab untuk kekebalan. Semakin banyak korban menderita, semakin sedikit sel darah merah dalam tubuh. Akibatnya, darah berangsur-angsur menjadi sangat encer sehingga tidak mampu lagi memenuhi organ vital dengan oksigen. Dan yang terpenting, jantung. Begitu organ vital ini tidak dapat menerima oksigen yang cukup, maka akan berhenti bekerja dan aliran darah ke otak akan berhenti. Tapi ini bukan satu-satunya pilihan untuk kemungkinan kematian yang menyakitkan dalam perkembangan penyakit radiasi. Bagaimanapun, hanya 1 mikrogram polonium-210 yang cukup untuk kematian yang tak terhindarkan, yang menjadikannya unsur radioaktif paling berbahaya. Tapi dalam daftar zat paling mematikan di dunia, itu jauh dari tempat pertama. Tidak peduli seberapa berbahaya polonium-210, botulinum bakteri, penyebab botulisme 500 kali lebih beracun. Pada tahun 2013, Departemen Kesehatan Masyarakat California menerima sampel biologi seorang anak yang menderita botulisme. Sistem pencernaan seorang anak belum sepenuhnya terbentuk
Karenanya, penyakit yang ada di orang dewasa mungkin telah mengembangkan kekebalan pada anak yang belum berkembang. Namun, pemeriksaan yang biasa dilakukan oleh departemen akan mencakup penggunaan serum botulisme untuk meningkatkan peluang pemulihan. Tapi kali ini, para dokter menemukan sesuatu yang sama sekali berbeda, toksin botulinum H yang ternyata sangat berbahaya dan kebal terhadap efek obat standar. Penemuan ini sangat mengesankan para peneliti sehingga mereka memutuskan untuk menyimpan DNA toksin baru tersebut rahasia untuk mencegah produksi senjata kimia pemusnah massal. Bakteri unik ini mematikan pada 2 nanogram, yaitu 2 per sejuta gram, yang bahkan kurang dari satu sel darah merah yang hanya dapat dibedakan dengan mikroskop. Ambil perbandingan senjata kimia paling efektif yang pernah dibuat oleh manusia. Gas VX adalah hal yang sangat kuat, tetapi untuk membunuh membutuhkan dosis setidaknya 10 mg yang jauh lebih banyak daripada dosis mematikan toksin botulinum H. Untuk lebih memahami betapa berbahayanya toksin botulinum H, mari kita lakukan eksperimen mental. Bayangkan sebuah kolam berisi air. Jika Anda menumpahkan satu tetes zat, mencampur dan mengumpulkan segelas air, setelah itu ini akan berakibat fatal. Dalam kondisi tertentu, tetesan ini dapat membunuh 1 juta orang. Jika Anda meminum segelas racun ini, semua fungsi tubuh Anda akan terganggu. Biasanya, otot-otot kita berkontraksi di bawah pengaruh zat yang disebut acetylcholine. Namun, zat mematikan itu menghalangi reseptor acetylcholine di otot dan perlahan-lahan melumpuhkan Anda. Toksin botulinum A yang biasa juga memiliki sifat ini dan banyak digunakan dalam kosmetik. Suntikan mengandung racun dalam dosis mikroskopis, melemaskan otot-otot wajah dan menghilangkan kerutan. Dalam tata rias, prosedur ini lebih dikenal sebagai botox, tetapi tidak ada kegunaan yang bermanfaat untuk botulinum toksin H. Dalam 12 hingga 36 jam setelah Anda meminum air beracun dari kolam, penglihatan Anda akan memburuk, kelopak mata hampir tidak bisa terbuka, dan ucapan Anda tidak akan bisa dipahami. Pertama, toksin botulinum H menyerang saraf yang memanjang dari batang otak yang bertanggung jawab untuk yang mengontrol mata, mulut, dan tenggorokan. Maka, Anda akan mulai menderita sembelit karena otot-otot usus besar juga akan lumpuh. Tapi, ini bukan bagian terburuk. Salah satu gejala keracunan toksin botulinum yang paling khas adalah tidak mempengaruhi kondisi mental korban. Ketika gelombang kelumpuhan menyapu tubuh Anda, pikiran Anda akan tetap sadar sepenuhnya tentang apa yang terjadi. Hanya Anda dan para dokter yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, racunnya akan terus berdampak buruk. Setelah wajah, kelumpuhan menyebar ke bahu dan lengan. Kemudian Anda akan membutuhkan ventilasi buatan hanya untuk bernafas karena diafragma Anda akan berhenti bekerja. Otot-otot dada memungkinkan paru-paru mengembang, mengisinya dengan udara. Tetapi ketika mereka tidak dapat berkontraksi lagi, Anda akan merasa seolah-olah seorang pria dengan berat 500 pon sedang duduk di dada Anda. Akibatnya, Anda tidak akan dapat menghirup udara yang cukup untuk mempertahankan aktivitas vital otak. Karena sel-sel saraf membutuhkan oksigenasi konstan, mereka akan mulai mati dalam waktu 15 detik setelah nafas terakhir Anda. Beberapa menit kemudian akan terjadi kematian biologis yang disebabkan oleh racun yang volumenya lebih kecil dari titik di akhir kalimat ini. Tetapi, jika Anda melihat situasi dari sisi baiknya, tubuh Anda akan mulus dan bebas kerut. Untungnya, kemungkinan diracuni oleh polonium-210 atau botulinum toksin H cukup rendah. Mengalami kecelakaan mobil secara statistik jauh lebih mungkin. Namun, beberapa zat berbahaya seperti itu yang bisa diam-diam masuk ke dalam tubuh menakutkan. Selain hal-hal mematikan ini, kita terus-menerus dikelilingi oleh miliaran pembunuh mikroskopis yang dalam keadaan tertentu dapat mengakhiri hidup seseorang. Tapi kita akan mengeksplorasi ini di salah satu video kita yang akan datang. Jika Anda menyukai video saya, pastikan untuk memberikan jempol dan subscribe channel ini.
klik bell agar Anda tidak ketinggalan pemberitahuan tentang video baru. Dan ajak teman Anda untuk menonton juga. Lebih menarik untuk membahas topik serupa bersama.